adalah tugasan video berkumpulan bunga kemboja MPU 3122 mata pelajaran TITAS. Video ini terdapat dua bahagian. Bahagian pertama mengenai ulasan makalah jurnal peranan masyarakat Asia Selatan dalam maritim Asia Tenggara dibentangkan oleh Jawan, Joy dan saya sendiri. Bahagian kedua mengenai kajian keunikan Wat Machimaram Tumpat Kelantan dibentangkan oleh Po, Azalia dan Fadli. Saya Awang Muhammad Zudin. Saya Joy Khaliksi. Nama saya Ching Hong Po. Hai, saya Azalia. Dan nama saya Jia Wen Fu. Nama diberi Ahmad Fadli bin Alias. Untuk makalah jurnal, kami telah memilih artikel from Slave City, The Role of South Asian in Maritime Southeast Asia yang ditulis oleh Perit Daniel. Pada abad ke-13 hingga hujung abad ke-17, sejakan orang Asia Selatan dalam kegiatan maritim dapat dikesan. Peranan utama mereka ialah slaves. Disebabkan kekurangan tenaga kerja di Asia Tenggara, orang Asia Selatan berhijrah ke Asia Tenggara untuk menjadi hamba. Apa yang menarik ialah imigrasi ini sebenarnya mengubah populasi, ekonomi dan budaya serta mendorong kemunculan komuniti dan identiti yang baru di kawasan tersebut. Selain itu, kebanyakan wanita Asia Selatan berperanan sebagai spouses and concubines. Disebabkan kegagalan VOC untuk menarik wanita Belanda ke Asia Tenggara, mereka menggalakkan perkahwinan antara kaki tangan peringkat rendah dengan wanita Asia Selatan. Perkahwinan campur ini dapat memperkembangkan keturunan dan menyebarkan budaya mereka. Di samping itu, orang Asia Selatan wujud sebagai warriors dengan berperanan sebagai tentera etnik kesultanan dan penakluk serta melindungi pedagang. Orang Asia Selatan juga berperanan sebagai tax collectors. Semasa Kesultanan Melaka, mereka membentuk sebuah jawatankuasa dinamakan Shah Bandar yang ditugaskan untuk mengangkat nilai kargo dan menyerahkan cukai kepada Temenggung. Penubuhan jawatankuasa Shah Bandar ini merupakan suatu strategi yang teratur dan efektif. Dengan ini, segala aktiviti perdagangan dapat dijalankan secara adil dan selamat. Selanjutnya, rangka Manila Industri Asia Selatan telah meliputi sebahagian Asia Tenggara Maritim, khususnya melibatkan komuniti Cheaters. Selain mempunyai institusi utama di Dana Quill, Cheaters juga telah menubuhkan sistem pertukaran wang ataupun pundi di tempat berlainan. Hal ini telah menunjukkan kemahiran mereka dalam perniagaan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang meminjam wang. Di samping itu, orang Asia Selatan telah berperanan sebagai seaman dan fisherman dalam Asia Tenggara Maritim. Kemunculan nelayan Bengali di Melaka telah dibuktikan pada awal abad ke-16. Kegigihan dan kebolehan mereka membolehkan mereka dipercayai oleh Sultan untuk bekerja di kapal-kapal kerajaan Denteng. Orang Asia Selatan terus memainkan peranan sebagai miners dan artisans. Penemuan artifak membuktikan bahwa mereka telah menjalani pelombongan emas di Sumatera Utara selama satu milenium. Malahan, pertukaran tukang Asia Selatan telah membawa kepada pencampuran gaya perabot. Orang Asia Selatan mampu mewarisi tradisi pelombongan ataupun pertukaran supaya tidak lenyap ditelan zaman. Bukan itu saja, orang Asia Selatan pernah menjadi interpreters dalam Asia Tenggara Maritim. Sejak akhir abad ke-16 ke awal abad ke-18, wujudnya banyak orang Asia Selatan yang fasih berbahasa Portugis, Jawa, Melayu dan sebagainya. Kecerdikan mereka dalam penggunaan bakat membolehkan mereka bekerja sebagai penerjemah kepada pendatang negara asing. Untuk kecil staff and servants. Kebiasaannya, masyarakat Asia Selatan berkhidmat di bawah golongan pemerintah, tempatan dan pedagang. Namun, terbukti sisa hamba juga diamalkan bagi tujuan seperti perdagangan, guru, pelayan, pengawal dan sebagainya. Yang menariknya, setengah hamba dilainkan baik, dibenarkan menyeru keris raja dan diberi pendidikan agama. Dalam tajuk kecil Religious Proselytizers and Leaders, golongan Asia Selatan juga membawa pengaruh agama ke Asia Tenggara. Terdapat ayat-ayat Sanskrit memuji raja oleh golongan guru agama Buddha dan Hindu. Berlaku penyebaran agama Islam secara pesat di Asia Tenggara termasuklah kerajaan Majapahit yang sebelumnya dipengaruhi ajaran Hindu dan Buddha. Tarekah yang dikubuhkan di kawasan kepulauan dianggap ancaman kepada pihak Belanda kerana menyebarkan propaganda terhadap VOC untuk menghalang penjajahan. Dalam tajuk kecil yang terakhir, Rulers and Civil Dignitaries. Terdapat juga masyarakat Asia Selatan yang diberikan jawatan untuk memimpin, terutamanya dalam hal ehwal luar negeri seperti wujudnya tradisi Keling Bendahara di Melaka. Melibatkan keturunan Keling pertengahan abad ke-15 disebabkan perkahwinan bersama anak Tahara meraih kepercayaan dan keyakinan komuniti tempatan. Sebagai kesimpulan, kami berpendapat isi kandungan makalah jurnal ini sangat menarik kerana memperlihatkan peranan masyarakat Asia Selatan dalam pelbagai bidang di maritim Asia Tenggara. Penglibatan mereka berjaya memacu pembangunan dan produktiviti Asia Tenggara khusus dalam bidang maritim sehingga menjadi pusat perdagangan dunia. Sekarang kami akan membentangkan tentang kajian tempat ibadah. Wat Machimaram merupakan sebuah tempat beribadah agama Buddha. Jadi, apakah itu agama Buddha?
Agama Buddha merupakan satu agama yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama ataupun Buddha. Menurut beliau, dengan memahami dan mematuhi empat kebenaran mulia dan jalan lapan lapis mulia, seseorang akan dapat mencapai nirvana, iaitu pembebasan diri daripada kelahiran. Dalam agama Buddha, kitab suci Tipitaka merupakan sumber rujukan utama kepada penganut. Kitab ini mengandungi tiga bahagian iaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Amidama Pitaka. Berdasarkan lisan warga emas kampung Gibaka, pada zaman penjajahan Jepun, kerajaan Thailand telah menghantar 1,000 tenteranya ke tempat Kelantan. Dan mereka telah menamakan Wak Kleng sebagai Wak Macemaram yang bermaksud Kul Bahagian Tengah. Penduduk tempatan berpendapat bahawa Wak ini berusia lebih daripada 450 tahun. Wak Macemaram ini telah dimajukan bawah pengawasan mendiang Ketua Sami Hor Tan Kit sejak beliau menjadi Ketua Sami pada tahun 1962 sehingga 2016. Sekarang, jawatan Ketua Sami dipangku oleh Toh Kun Chai setelah beliau dilantik oleh Kesatuan Sangha Kelantan sebagai pemangku Ketua Sami Buddha Wat Macemaram. Menurut beliau, Wat Macemaram tidak memiliki organisasi pentadbiran yang khusus di mana jawatan-jawatan tertentu hanya ditetapkan semasa mengadakan majlis-majlis dan perayaan sahaja. Sebelum ini, terdapat 10 orang individu yang pernah memegang jawatan sebagai Ketua Sami di Wat Macemaram. Berpindah kepada keunikan Wat Macemaram, wat ini terbahagi pada dua bahagian utama. Bahagian Buta Wat merangkumi bangunan tertua Ubosot, Dewan Ibadat serta kuil-kuil kecil. Bahagian Sangka Wat merangkumi bangunan seperti tempat tinggal Sami atau Kuti, Balai Astaka, Sala serta Menara Loceng Borakam. Antara keunikan utama adalah patung Buddha yang duduk bersila di atas gabungan 108 bunga teratai yang membentuk bumbung bangunan utama Wat ini. Patung Buddha yang mengambil masa sekitar 10 tahun untuk dibina ini merupakan antara tiga patung Buddha terbesar di Asia. Keunikan kedua adalah pemasangan roda Dharma yang terdapat pada dada patung Buddha ini serta pada bahagian-bahagian bangunan yang lain. 8 jari roda tersebut melambangkan ajaran jalan 8 lapis mulia yang merangkumi aspek morality, disiplin mental dan kebijaksanaan. Seterusnya, resapan pengaruh Cina dan Thai serta penerapan unsur semula jadi. Contohnya, ukiran naga, badan ular sawo gergasi atau serpent pada bahagian bumbung, tiang dan dinding-dinding bangunan Wat. Selain itu, terdapat elemen cokwah iaitu hiasan pada hujung bumbung yang menyerupai badan burung sebagai representasi haiwan legenda burung Garuda. Selanjutnya, antara aktiviti yang dijalankan di Wat ini ialah ibadat sembahyang, memandangkan fungsi utama Wat ini sendiri sebagai tempat beribadat. Kedua, sambutan pelbagai perayaan penting agama Buddha seperti Lakator, Songkran dan Kartina. Masyarakat sekeliling Wat juga mengadakan jamuan makan, majlis dan aktiviti-aktiviti di Dewan Serbaguna dan Dewan Makan. Yang ketiga, aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Thai juga berlangsung di Wat ini, iaitu di bangunan sekolah Utisaptamo yang dibina di dalam kawasan Wat ini sendiri. Dan yang terakhir, Wat ini juga menerima kedatangan pengunjung dari luar dan dalam negeri yang datang untuk meneroka keunikan seni bina serta agama Buddha. Berdasarkan analisis yang telah kami jalankan, terdapat tiga aspek. 每个星期天，我们都带着家人们去做早课。那所以我认为说，大家把他们带到哪个？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 大家把他们
sentiasa menerapkan budi pekerti ataupun amalan-amalan yang aspek baik. Kedua, memang utama dia dapat pengamalan agamanya betul selesai. Jadi berpendapat bahwa harapan terhadap balasan yang baik daripada Tuhan dapat memastikan amalan agama secara konsisten. Kesannya mereka tidak akan merasa janggal dengan amalan keagamaan. Bagi nama yang kedua, pengamalan yang terjadi ini, kami berpendapat bahwa setiap agama mengajar pengadumnya semuanya melakukan amalan yang baik dalam hati. Kesamaan antara agama dan bidang ini berbanding perbezaan. Perbezaan hanya ditunjukkan dari segi cara pelaksanaan, manakala persamaannya ialah semua agama menyukur perbuatan baik dirasakan. Semua agama mengajar penganutnya supaya melakukan perkara yang baik dan melarang daripada melakukan kejahatan. Sebagai contoh, agama Islam menegaskan bahwa mengawali nilai secara baik tidak kira. Bagi aspek yang terakhir, tema pertama ialah agama mengajar kepada kebaikan dan menolak kejahatan. Kami berpendapat bahwa semua responden memahami peran agama dalam mewujudkan masyarakat Malaysia yang bertamadun, iaitu agama dan mendorong masyarakat untuk berbuat baik yang meninggalkan keburukan, dan hal ini bertepatan dengan definisi tamadun. Bagi tema kedua, perpaduan yang wujud dalam masyarakat maju, kami berpendapat bahwa perpaduan terhasil daripada ajaran agama, masyarakat akan bersatu padu dan memandang rendah sesama sendiri kerana mengikut perintah agama masing-masing. Sekian pembentangan kami.